Faslun utawi iki fasal fil iltisali al masnuni fil iltisali ing dalam nerangaken piro-piro mandi al masnun yang sunnah, menjelaskan tentang beberapa mandi yang sunnah. Wal iltisalatu utawi piro-piro mandi al masnunatu yang sunnah sab'ata asyar huslan, hitungan 11 sampai 19 itu mabni fathah. Dua-duanya mabni fathah. Ihda asyara, salisa asyara, ya, sampai tasi'a atau sab'a dan seterusnya. Kecuali hitungan 12. Isnai atau isna asyara atau isnai. Jadi yang mabni fathah cuma juz yang kedua. Sab'ata asharha, iku 17 ghuslan mandi, bukan sab'atun. Sab'ata asharha ghuslan itu 17 mandi. Yang pertama ghuslul jum'ati, mandi di hari Jum'at. Lihadhiriha, gadi wong kang hadir Jum'at, bagi yang melaksanakan Jum'at. Wa waktuhu utawi waktuni ghuslun, adapun waktunya mandi itu minal fajri shodik, iku sangkeng dari fajar shodik, garis miring waktu subuh. Jadi yang sunnah mulai dari waktu subuh. Kalau jam 2 itu bukan mandi Jumat, itu mandi lain, itu itu mandi karena dapat ilham itu lewat mimpi. Yang kedua wa ghuslul idaini lan mandi, mandi hari raya Idul Fitri lan Idul Adha. Ail fitri wal adha, tegese Idul Fitri dan Idul Adha. Waktunya kapan? Wa yadkhulu lan mancing atau masuk apa waktu hadzal ghusli? Apa waktu iki atus? Binis fil laili, kalawan separuh malam lah ini. Jadi kalau mandi di hari raya Idul Fitri, Idul Adha, waktunya mulai jam 12 malam, silakan mandi. Paham ya? Berarti kalau hari Jumat umpamanya, mendapat dua kesunahan, mendapat dua pahala, pahala mandi sunnah dan juga pahala mandi wajib umpamanya. Sekali mandi ada dua niat, paham ya? Bonus namanya. Sekali mandi ada dua niat. Contohnya Mas Rasa manten baru, terus di hari Jumat karena mendapat ilham umpamanya, maka ada dua niat. Niat mandi besar, yang kedua niat sunnah. Satu mandi mendapat dua pahala. Samanya dengan Mbak Salisah. Jadi Ramadan kemarin enggak puasa, ternyata ketika di hari Tasu'a, Asyura atau mungkin puasa Kamis, puasa. Sekali puasa mendapat dua pahala, puasa sunnah dan puasa qadha Ramadan kemarin. Paham ya? Sekali puasa mendapat dua pahala, pahala qadha Ramadan dan pahala sunnah hari Kamis dan yang lainnya. Wis, yang ketiga wal istisqa, dan mandi karena minta hujan. Wah, ini sulit, enggak ada air suruh mandi. Ai tegese talabus suqya, tegese memohon hujan minallahi taala, sangke Allah taala. Selanjutnya wal khusuf, dan mandi karena gerhana lil gomari, gerhana rembulan. Wal kusuf li syamsi, dan gerhana matahari. Selanjutnya wal wuslu, dan mandi min ajli wuslil mayiti, karena memandikan jenazah. Karena memandikan mayat, tadi sore memandikan jenazah, maka sekarang kita disunahkan untuk mandi. Musliman iku muslim kana ono suapo mayat au kafiron atau kafir, baik jenazah muslim atau kafir. Selanjutnya wa ghuslul ghafir,
dan mandinya orang kafir. Ini sunnah. Kalau ida aslama, jika memeluk agama Islam. Orang kafir dia masuk Islam jadi mualaf, ya sunnah mandi, tapi dengan catatan illam yaj. Apa yaj? Yajnub. Jika tidak junub, jadi selama dia kafir, anggaplah 40 tahun enggak pernah junub umpamanya. Paham ya? Jadi selama dia kafir, contoh 40 tahun tidak pernah junub. Terus pindah agama masuk Islam, maka mandinya itu sunnah. Tapi kalau selama dia kafir pernah junub, perempuan pernah haid, selama 40 tahun pernah haid, masuk Islam berarti mandinya bukan sunnah tapi wajib. Ini fi kufrihi, ing dalam kafirnya, ing dalam kufurnya al kafir, awalam tahid, atau tidak pernah haid, al kafiratu sapa perempuan yang kafir. Kan kayak enggak mungkin ya. Contohnya pertama dia kafir. Dia kafir terus pada usia 40 tahun dia masuk Islam. Musuh selama dia kafir puluhan tahun enggak pernah haid atau enggak pernah junub. Maka ketika dia masuk Islam bukan sunnah lagi mandinya, tapi mandi wajib. Lah ini wa illa, dan jika junub atau haid. Wailah jika junub atau haid mongko wajib al-ghuslu, wajib mongko wajib al-ghuslu opo mandi besar. Ba'dal Islam ing dalam setelah masuk Islam. Fil asoh, menurut pendapat yang kuat asoh. Wakilah, dan dikatakan. Pengarang kitab yang kita belajar ini lahirnya di ini sekarang yang ramai ini di Gaza. Jadi ulidah bi Gaza. Cuman hijrah mungkin hijrah. Entah wafatnya di mana, cuman ulidah lahirnya di jadi ya Gaza. Yang sekarang apa sedang rebutan itu. Terus selanjutnya wakilah, lan dikatakan yaskutu gugur opo mandi ida aslama nalaikani masuk Islam. Ada pendapat yang mengatakan wis enggak usah mandi, tapi pendapat ini lemah. Namanya kil jerenia. Siapa yang mengatakan enggak tahu, cuman ada yang mengatakan, tapi apa si A si B, tidak ada yang tahu siapa yang mengatakan. Wal majnun, dan orang gila. Wal mughma alaih, dan orang yang pingsan atau semaput. Orang enggak sadar. Idza afaqa nalaikani, sadar atau sembuh sapa majnun lan mughma alaih. Orang gila ternyata sehat, sadar. Orang yang pingsan ternyata sadar, maka sunnah mandi besar. Walam yatahaqqaq, dan tidak nyata minhuma saking al majnun lan mughma alaih inzalun opo keluar mani. Lah sekarang fa in tahagoga mongko lamun nyata min huma sangkeng al majnun wal mughma alaih. Opo inzal opo keluar mani mongko wajib al ghuslu, wajib mongko wajib al ghuslu opo mandi besar ala kullin min huma, atas saban-saban min huma sangkeng al majnun wal mughma alaih. Tinggal dikasih tanda ya. Selanjutnya sunnah wal ghuslu, dan mandi besar. Inda iradatil ihram, ing dalam nalaikani arab ihram. Ketika mau ihram sunnah mandi dulu. Inda iradatil ihrami, ing dalam nalaikani arab ihram. Wala faruqa, dan tidak ada bedanya fi hadzal ghusli, ing dalam iki adus. Baina balighin wa ghairi, ing dalam antarani orang yang dewasa. Wa ghairihi lan liyani balig. Wala, dan tidak ada bedanya baina majnun,
ing dalam antaranya orang yang gila wa akil dan orang yang normal akalnya. Wala dan tidak ada bedanya baina tohir wa haid, ing dalam antaranya orang yang suci dan wanita yang haid. Fa illam yajid mungkolamun, orang menemukan sopo al muhrimu, orang yang ihram. Al ma'a ing banyu mungkota yamama mungkota yamum. Mau ihram ternyata enggak ada air tayamum, berarti mendapat kesunahannya mandi besar. Sulit umpamanya. Selanjutnya sunnahnya termasuk mandi yang sunnah. Wal wuslu dan mandi lidukhuli makata, karena masuk Mekah. Limuhrimin gadi orang yang ihram bihajjin au umrah, kalawan haji atau umrah. Walil wukufi lan karena wukuf bi arafata ing dalam arafah. Fitasi idhil hijjah ing dalam tanggal 9 bulan Zulhijjah. Walil mabiti dan karena bermalam. Bermalam bi Muzdalifata ing dalam Muzdalifah. Wali ramyil jimar as-salasa dan untuk melempar jumroh yang tiga. Fi ayyami tasyriki ing dalam piro-piro hari tasyrik as-salas yang tiga. Oleh karena itu fayal tasilu mongko mandi sapa wong li ramyi kulli yaumin, karena untuk melempar setiap hari. Minha sangkeng Aljimar asalas huslan ing satu huslan mandi. Huslan mandi amma ramyul jumratil agaba, adapun utawi melempar jumratul agaba. Adapun utawi melempar jumratul aqaba fi yaumin nahri ing dalam hari raya Idul Adha. Fala yagtasiluh mongko tidak usah mandi sapa wong. Lahu untuk ramyuh jumratul aqaba, tinggal dikasih tanda. Kenapa li gurbi zamani, karena parke zamannya wong. Karena dekatnya zamannya min ghuslil wukuf, sangking mandi karena wukuf. Kurang satu baris ya. Wal ghuslu dan mandi besar. Li tawafi karena tawaf as-shodiki yang mencocoki atau yang mencakup bi tawafi kudum kalawan tawaf kudum. Wa ifadotin lan tawaf ifadoh. Wa wada' lan tawaf wada'. Wa baqiyatul arsal lan utawi sisa piro-piro mandi al-masnuna yang sunnah. Lan utawi sisanya piro-piro mandi yang sunnah madhkuratun, itu disebutkan. Madhkuratun itu disebutkan fil mutawalati ing dalam piro-piro kitab yang luas penjelasannya. Fil mutawalati ing dalam piro-piro kitab yang panjang penjelasannya. Al-Fatihah.